warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, sebanyak 10 nagori sekecamatan Bandar Huluan melaksanakan gotong royong pada Jumat pagi tanggal 25 Oktober tahun 2024. Kegiatan yang dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ini berfokus pada perbaikan jalan protokol sepanjang 6 km, dimulai dari Dolok Ilir di Kecamatan Dolok Batu Nanggar hingga depan gereja HKBP Kebun Laras. Masing-masing nagori mengirimkan 75 warga yang dikoordinasi oleh masing-masing pangulu. Para peserta berkumpul di kantor Kecamatan Bandar Huluan sebelum memulai kegiatan perbaikan jalan. Material yang digunakan dalam gotong royong ini merupakan hasil partisipasi warga dan sumbangan dari sejumlah pengusaha. Salah satu warga yang berperan besar adalah Radiapoh Hasiholan Sinaga, menyumbangkan 5 truk material serta 3 alat berat. Dukungan peralatan berat tambahan juga datang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Simalungun, berupa bomak, ekskavator, truk molen, dan truk tangki air. Camat Bandar Huluan Akbar Putra Siregar menjelaskan bahwa gotong royong ini dilakukan untuk meringankan beban warga pengguna jalan yang selama ini mengalami kesulitan akibat kondisi jalan yang rusak parah. Hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, kami Kecamatan Bandar Huluan mendapatkan perbaikan yang tentunya ini adalah usulan dari Nagori, kemudian ke tingkat kecamatan, dan kami lagi naikkan lagi ke kabupaten. Dan ini adalah kolaborasi yang luar biasa, pemerintah kabupaten dengan pemerintah Kecamatan Bandar Huluan dan masyarakat sekecamatan Bandar Huluan hari ini melaksanakan gotong royong sepanjang lebih kurang 4 km ya. Dan gotong royong ini tidak hanya kami pembersihan di sekitaran jalan, namun dapat kita lihat sangat banyak bantuan dari PU Kabupaten Simalungun yang dikucurkan di kecamatan kami. Yang kami tahu bahwa perbaikan ini dilaksanakan dari Serblawan atau Dolok Ilir sampai ke Laras. Jadi jalan yang berlubang ini yang akhir-akhir ini banyak pembahasan, ini juga dapat diatasi. Ini diatasi, jadi peran ini kami menyambut baik apa yang telah dikucurkan dari PU Kabupaten Simalungun di kecamatan kami. Dan ini berlangsung mungkin 2 minggu ke depan atau mungkin lebih untuk perbaikan sepanjang ruas tersebut. Sementara, Kepala Dinas PUTR Simalungun Hotbinson Damanik menyebutkan bahwa meski perbaikan permanen telah direncanakan menggunakan dana impres dari pemerintah pusat, gotong royong ini dilakukan untuk mengatasi sementara kondisi jalan hingga perbaikan permanen terrealisasi. Jadi perbaikan ini sifatnya perbaikan sementara ya, karena sebagaimana kita tahu bahwasanya sebenarnya jalan ini telah kita usulkan dan sudah diverifikasi kementerian ditangani dari Dinas Jalan Raya. Hanya saja sampai saat ini memang belum ada realisasi, sehingga untuk menangani sementara ini kita lakukan gotong royong dengan menangkap masyarakat yang ada di kecamatan ini bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan masyarakat di sekitar kawasan ini. Jadi penanganan kita ini ada beberapa jenis. Kalau untuk kawasan pemukiman, kita coba penanganannya yang lebih permanen, beton. Nanti kalau untuk yang di lokasi-lokasi tanpa pemukiman, kita cicip dengan base atau sirku. Jadi penanganan kita ini mungkin berjalan misalnya pelaksanaannya, dan pasti kita mencoba mengatasi masalah yang menjadi permasalahan di kawasan ini, yang bagaimana kita tahu belakangan ini banyak komplain masyarakat, sehingga kita coba tindakan dengan memberdayakan semua elemen yang ada di
Kabupaten Simalungun khususnya beberapa pengusaha-pengusaha yang mau menyumbangkan untuk biaya terhadap perbaikan ini. Pada prinsipnya kami hanya menyiapkan alat berat sama peralatan-peralatan, namun kalau untuk material semua itu adalah sumbangan dari masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar kawasan ini. Dalam pada itu, Jonis Situmorang, salah satu warga yang turut serta dalam gotong royong ini, menyampaikan harapan agar pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut secara permanen. Gotong royong ini menunjukkan semangat kebersamaan warga Bandar Huluan dalam mengatasi masalah infrastruktur dengan harapan dukungan lebih lanjut dari pemerintah untuk perbaikan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih Pak. Saya kenalkan diri dulu, nama saya Jonis Temorang dari Huta 7, Desa Nagajaya 2, Bandar Huluan. Ini memang gotong royong ini digerakkan oleh dari kecamatan. Untuk satu kecamatan lah istilahnya untuk gotong royong. Apa ya, Bu? Seperti itu, Pak. Bukan hanya di sini aja, Pak. Mulai sampai bahapan sana tadi, Pak. Baru ke depan kantor kecamatan. Seperti itu gotong royongnya. Ya, harapan kami sebagai rakyat, ya artinya Bapak Bupati harus ikut peduli. Dan Bapak Camat juga agar jalan protokol ini segera diperbaiki. Kalau masalah berapa tahunnya, Pak, saya rasa sudah cukup lama, bisa dikatakan 30 tahun, seperti itu, Pak. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV melaporkan.